Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu. Okay. Jadi hari ni Dinda nak buat rendang ayam kampung. Okay, boleh share dulu kita punya posting sebab kalau-kalau kita ada kawan-kawan yang ada perut noza yang tak reti pakai perut noza lagi, kan kita boleh share supaya semua orang pandai guna perut noza. Okay. Ni vendor kita, beli food processor. Dia dapat jug yang besar tu dengan dia dapat jug yang blender macam ni. So sangat puas hati kalau kita beli food processor. Jadi kita masukkan bahan-bahan. Okay, yang pertama nak masukkan bawang. Bawang, okay. Okay. Lepas tu kita masukkan serai. Serai pun potong siap-siap. I punya ayam sikit je, jadi bahan-bahan dia macam untuk makan sendiri je. Ha, ayam dia 2 ekor, okay. So, I punya resepi ni, tak tahulah orang lain guna resepi yang sama ke tak, tapi ini resepi I lah. Okay, I bubur sebab nak bagi tugas sikit, I bubur cili merah. Okay, lepas tu I ada kunyit. Lebih kurang 1 inci. Lepas tu ni apa? Halia lebih kurang tengah inci. Lepas tu kita ada lengkuas lebih kurang tengah inci juga. Lepas tu kita ada bawang putih. Kita masuk lebih kurang 4 biji. Okay, masuk. And then I ada sikit jintan. Okay, jintan manis. Bubur dalam lebih kurang setengah sudu. Masuk juga. Ni pilihan lah, nak bubur pun boleh, tak mau bubur pun boleh. Saja. Ini saja bahan untuk nak blender dia. Okey. Jadi kita blender. Okey, kita bubuh air, okey. Dia kena masuk tepat. Itulah dia punya safety. Okey. Dah siap. Dah siap. Dia punya blender ni macam ni. Jadi color dia cantik macam tu kan, sebab kita ada bubuh cabai, kita bubuh apa ni? Kunyit, okey. So, kita kembali kepada kita punya perut noza ni, okey. Ha. Jadi, yes, jadi kita on dulu. Kita on. Okay, dah on dah. Oh, sorry, dah on. Kita tak nampak. Okey, jadi kita first kali kita nak tumis dia dulu. So, first kita nak tumis, kita mesti tekan button stir fry. Button stir fry, tunggu dia 4 second automatic on. Okey, automatic on, jadi kita bubuh minyak. Bubuh minyak. Ya, bubuh minyak. Bubuh banyak macam tu. So, kita bubuhkanlah kita punya yang ni tadi ni. Masuk. Okey. Masuk. Okey. Yang ada balance-balance ni, kita bubuh air lah. Janganlah terus basuh, sayang. Rendang. Untuk perut noza ni, kalau kata kita nak cepatkan, kita buat apa? Kita buat macam ni. Kita ambil button. Dia sebenarnya dah panas. Cuma kalau kita nak lagi panas, kita nak lagi panas, kita ambil. Jangan tendang-tendang. Kita ambil, nak ambil apa? Ambil button. Takpelah, biar je lah. Tak payah ajar yang ambil button tu. Dia pun okey. Tapi okey, takpelah, saya ajarlah. Okey, kalau kata siapa yang nak cepat, nak dia menggelegak, api dia kuat kan, supaya dia cepat garing, kita buat apa? Kita okey, caranya adalah kita stop dulu yang kita punya stir fry. Kita ambil button manual. Kita pilih satu. So dia automatic on lah. So kita ambil pressure satu, tapi kita menumis. So dia, api dia akan sangat kuat. Okay. So bila kita letak HP satu ni, dia akan apa ni orang kata? Dia akan api kuat lah, api kuat. Seterusnya kita jangan lupa masukkan asam keping. Satu keping cukup. And then masukkan apa ni ya? Kayu manis. Apa dia tu? Kayu manis. Yes, kayu manis. Lepas kita ada kayu manis, kita ada buah pelaga. Okey. Buah pelaga. Lepas tu kita ada bunga lawang. Lawang. Yes, bunga lawang. Masukkan bunga lawang. Okey.
So kita biar kejap dia didih kat situ. Dia ni memang apa ni, api dia cepat sebab air tak HP. So bila kita gunakan HP, tengok api dia sangat besar. Jadi sekejap je lah kan. Nampak? Sekejap je lah dia garing. Dekat sini air punya ayam lah. Okay. Ni adalah ayam kampung. Ayam kampung tapi baka ayam hutan. Nampak tak? Ayam kampung tapi baka ayam hutan. Jadi ini ayam yang kita orang bela sendiri. Kita bela sendiri ayam ni. Ayam ni kita pakai fungsi HP. Api dia kuat lah. Jadi cepat lah dia. Orang kata apa? Garing, nampak? Garing dah naik. Dah pecah minyak dah. Okay. Okay, dah pecah minyak dah. Alright. Jadi kita punya bawang pun, kita punya tumisan ni pun cepat je garing. Okay. Okay. So ini adalah cara teknik kalau kata kita nak menumis. Tapi kita tak mahu api yang slow. Macam api stir fry tu macam slow juga. Jadi kita nak api yang kuat juga. Jadi kita nak buat apa? Kita tekan HP 1. Okay, kita tekan HP 1. Cepat je garing. Okay. Dah garing cepat macam tu. Kita boleh masukkan bahan kedua, iaitu saya masukkan sedikit serbuk kari daging ataupun serbuk kari ayam lah. So masukkan sikit lah, pada-pada lah maksudnya. Agak cukup untuk kita punya rendang tu. Rendang 2 ekor ayam. Nampak je macam 2 ekor ayam, macam banyak. Tapi ayam kampung. Ayam kampung banyak ni je. Okay, ayam kampung banyak ni je. Okay. Potong kecil-kecil. Sedap makan. Okay, rendang. Okay, jadi bila kita dah masukkan serbuk kari, kita masukkan sedikit air lah. Okay. Okay, kalau nak tumis yang macam ni, kena guna fungsi high pressure. Tekan HP 1. So, api dia memang akan kuat lah. Tekan HP 1. Api dia memang kuat. Jadi, tak adalah slow macam stir fry je. Okay, dapat tak pelajaran hari ni? Kalau kata nak tumis. Okay, nak tumis. Nak, orang kata apa, nak cepat. Cepat macam kita tumis macam ni lah. Kita tumis rempah macam ni kan. Nak cepat, kita tekan HP 1. Walaupun dia HP, tapi kita buat sebagai tumisan lah. So api dia memang sangat kuat. So cepat dia punya apa ni, rempah tu pecah minyak. Jadi kita tambah air sikit. Alright, untuk kejap lagi kita akan HP ayam kita bersama-sama dengan rempah kita. So that kita punya ayam tu, rempah dia akan meresap masuk ke dalam daging-daging daging-daging apa ni, ayam kampung ni lah. Tu yang sedapnya. Okay. Jadi air tumis rempah ni menggunakan fungsi HP 1. Okay. Saya guna HP 1. So, api dia kuat. Jadi cepat pecah minyak kita punya rempah. Okay? Ingat tu kalau kata kita nak menumis, yang kita nak tumis cepat-cepat tu. Okay? Kita pakai HP 1. Jadi, bila HP 1, memang api dia kuat. Jadi, cepat rempah kita pecah minyak. Jangan guna stir fry. Stir fry lambat nak tunggu. Okay? Sekejap. So, dah agak-agak pecah minyak dah tu. Kan kita punya rempah. Tapi jangan risau, periuk ni memang dia takkan melekat lah, takkan melekat. Okay, sebab ni periuk non-stick kan, takkan melekat. Okay, so disebabkan I nak masak ayam kampung, jadi I kena HP lah. Dan I nak HP bersama-sama dengan rempah lah. Nak HP bersama-sama dengan rempah. Okay. So nampak dah rempah tu macam dah pecah-pecah minyak. Nampak lah dah pecah-pecah minyak dah. Okay, so I sedang menumis I punya rempah untuk rendang ayam. Okay, rempah untuk rendang ayam. Dan I pakai fungsi HP 1 ataupun manual 1 lah. Tekan manual, ambil 1 tadi. So nampak api dia akan kuat, menggelegak kuat macam tu. So dia akan cepat garing lah kita punya rempah tu. Jadi tak adalah tunggu lama. Okay, nampak? Alright. Okay, so agak-agak memang dah pecah minyak dah. Okay, kita boleh masukkan kita punya ayam. Okay, masukkan ayam kampung kita tadi. Alright, dah naik minyak dah. Dah pecah minyak dah. Sekejap je, okay. Jauh sikit adik. Jauh sikit. Biasalah mak-mak ni kalau masak kat dapur, ramai penonton. Tepi sikit adik. Okay, nampak tak?
Nampak? Saya pakai fungsi HP1. Jadi dia cepat gila pecah minyak. Okey. Jadi kalau anda nak tumis apa-apa nak cepat, pakailah fungsi HP1. Jangan pakai fungsi stir fry. Anak-anak ni kalau nampak kita masak ni, time-time tu lah dia tangan dia nak tolong kacau. Okey. So kita mesra-mesrakan ayam kampung kita dengan kita punya rempah tadi. Mesrakan dia dulu. Sekejap lagi kita HP-kan dia. Ya Allah, sedapnya. Kampung rendang ayam kampung, okey. Jadi ayam kampung ai bukan ayam pencen, bukan ayam tua. Jadi dia tak adalah liat sangat, tak adalah keras sangat. Dia adalah ayam dara. Walaupun dia ayam kampung, dia ayam dara. Jadi ai tak mau pakai HP banyak sangat. Dah mesra macam tu, kita akan tukar dia punya mood. Okey, kita akan tukar pada mood. So sebelum kita tutup periuk nak tukar mood kepada HP, kita buat apa? Kita off dulu. Kita cancel dulu. Bila kita dah cancel, baru kita tutup. Okey. Sekarang ni kita nak tutup periuk ni, dia tak ada apa-apa fungsi. Okey, kita dah cancel dah. So kita akan tutup lah. Okey, kita akan tutup. So nak tutup dia, make sure betul eh. Dia ada error kat sini. So dia ada error. So letak yang buka kunci. Sekarang kita kunci. So buka kunci ni letak dekat sama dengan perkataan align. Dia ada perkataan align. So kalau tak ada pun ada, dia punya ni. So dia akan masuk, masuk tepat lah macam tu. Okay. Alright. So kalau kata macam ada gelembung-gelembung. Gelembung-gelembung apa? Gelembung wap tu. Kita tekan slow-slow je buah. And then suck. Kunci. Dah kunci, dah make sure dah tutup semua, barulah kita ambil button HP. Barulah kita tukar. Barulah kita tukar fungsi. Okay. Barulah kita tukar fungsi. So sekarang I ambil fungsi. Okay. Yang ni fungsi HP. Fungsi HP ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 fungsi HP. So I akan tengoklah mana satu yang I nak pakai. Yang pertama adalah soup. Okay, bila I tekan fungsi soup, HP dia 30. I tak mau. I tekan meat, fungsi dia lagi besar. I tekan rice, tak mau. I multigrain, I tak mau. Porridge, 20 minit. 20 minit pun banyak. Jadi, fungsi HP yang ada kat sini tak macam yang I nak lah. Tak macam yang I nak lah. Jadi, I akan buat manual. Sebab tak ada apa yang I nak. So, I akan buat manual. Fungsi dia akan masuk manual lah. Jadi, tekan cancel balik. I nak ambil lebih kurang 10 minit je. Sebab ayam ni walaupun ayam kampung dia ayam dara. Jadi I ambil manual lah. I bubuh manual. So manual dekat sini 1. I tambah. I nak 10. Okay, I nak 10. Okay. So biar selama 4 second automatic on. Yes. Okay. So itu sajalah halintas langsung buat rendang. Tapi belum habis lagi. Belum finish lagi. I cuma nak lembutkan ayam tu sahaja. Kejap lagi. Habis saja pemasa 10 minit, baru kita buka wap dia, kita buang wap dia, and then kita bubur santan, kita bubur daun kunyit yang dah potong-potong tu, lepas tu kita bubur lah garam, lepas tu kita kacau-kacau lagi, insyaAllah. Kita ambil fungsi HP1 juga supaya dia cepat lah, cepat kering. So siap dah, alright. Kita ambil fungsi HP1 juga. Kita tak ambil fungsi stir fry. Sebab stir fry dia lambat sikit. Okay, kalau untuk menumis biasa tak apa. Tapi kalau nak menumis laju, macam I nak keringkan kuah, kuah I punya rendang ni, I nak cepat sikit, api besar. So I akan pakai HP1 kejap lagi lepas I buang wap habis 10 minit ni. Alright. Okay, inilah rupa keadaan rendang ayam kampung kita selepas dah buang wap. Okay. Jadi yang terakhir kita masukkan bahan las, iaitu ada daun kunyit, ada gula sikit je, and then garam sikit. Okay, masuk semua. Lepas tu kita kacau. Bau dia memang meresap. Satu rumah bau. Okay, nampak? Pekat macam tu, berkilat macam tu. Kita punya rendang ayam kampung. Okay. Seterusnya, paling penting kita masukkan bahan perasa kita adalah yang paling wajib bahan perasa kita. Okay, paling-paling wajib bahan perasa. Kita nak masuk ini dia. Saya nak tunjuk sikit bahan perasa dia.
Tara. Okey, kita akan gunakan mixed scallop and chicken sauce, okey. So ini sebagai bahan perasa lah. Ha, tak ada ni tak jadi, okey. Jadi kita tak bubuh bahan perasa yang lain, Ajinomoto ke yang banyak MSG sebagainya. Jadi kita letak ni chicken sauce, okey. Ha, ini bahan perasa kan. Kita punya ayam kampung tu dah sihat-sihat dah. Jadi kita nak pakai sauce perasa pun mestilah yang premium-premium, yang sihat-sihat, tak mau MSG, okey. Jadi kita masukkan. Ha. Masukkan chicken sauce kita. Yes. Sedapnya. Inilah bahan perasa sendiri kita. Alright. Dah masuk agak-agak banyak tu. Okey, kita kacau balik. Yummy. Gila elok. Okey. Sedapnya. Jadi kita tu dah keadaan. Kita biarkan dia kering sikit and then siap. Tadaa.